Pembangunan Pelabuhan Dompak ini telah menelan biaya 121 miliar oleh Kementerian Perhubungan dan belum juga beroperasi alias bermasalah. Di Pelabuhan Internasional Dompak, tampak keseluruhan jendela kaca pecah-pecah. Bukan itu saja, plafon terkupas, instalasi listrik berupa stop kontak copot dari kedudukannya, sekat ruangan yang memakai besi hilang kemana rimbanya, kotoran manusia, serta coret-coretan di mana-mana. Seakan Pelabuhan Internasional Dompak ini tidak bertuan dan luput dari pengawasan oleh pemerintah setempat. Mirisnya lagi, Pelabuhan Internasional Dompak berjarak 3 km dari pusat pemerintahan Provinsi Kepri dan kantor DPRD Provinsi. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Tanjung Pinang, Effendi Ali, mengatakan kasus Pelabuhan Internasional Dompak sudah mau P21. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.